Halo guys, balik lagi sama gue sini channel Sinoji. Jadi di video kali ini gue main Losaga Private Server, Losaga Ignite. Jadi gue tuh pengen sharing ke kalian. Bukan sharing sih, gue nemu combo yang gue iseng-iseng pelajari di Haki. Jadi gue pengen pengen lakuin di battle gitu. Pengen dipraktekin di battle. Kombonya tuh Infinity antara Kuhulin plus Paparazzi gitu. Kayak sebenarnya sama kayak Infinity Treasure Hunter plus sama ini Matador. Tapi ini versi kamera gitu, versi pakai hero normalnya lah kan si Paparazzi normal. Oke, di sini gua ketemu Sernaja. Kita stun dulu. Oke, berhasil dapat stun. Kamera. Ini enak banget aja tuh. Jadi bisa dilanjutin gitu long combo. Kalian bisa lihat damage-nya sakit banget parah. Musuh nggak gerak juga itu. Terus maafin gue kalau misalnya kualitas videonya agak lag, soalnya gue kalau main Ignite tuh rada nge-lag gitu. Beda kalau eksotik gue lancar-lancar aja, kalau Ignite gak tau kenapa. Pertama FPS-nya sering drop, kedua koneksinya kadang low gitu. Oke, kena. Kok SD-nya nggak kena ya? SD-nya nggak kena ya? Apa pas Armor Justice gua nggak bisa SD? Dia ngapain aja si Aaron Connect? Tapi touches me, tapi king. Kayak kita tie day aja. Oke, di match pertama gua menang. Jadi kemungkinan, bukan kemungkinan, iya, kemungkinan kombonya Kuhulin plus Paparazzi tuh kayak gitu kayak tadi. Jadi awalnya harus stun dulu, entah mau stun Paparazzi atau stun Kuhulin setelah. Wah, long combo lah nanti. Tapi sulitnya apa ini gaugenya, kita harus ngisi. Kalian tau lah gauge Paparazzi lama banget. Lama banget. Gua harus nunggu gaugenya gitu. Oke, okay, Galga Paparazzi udah 2 sama Galga Kuhulin udah 3. Kita langsung start aja. Yuk, gerak. Oke. Okay. Kena tombak 1 2 1. Aduh, terlalu ceper. Nacai jago sih parah. Aing bisa dimainin di udara gitu. Cupu enggak, tapi jago banget sih. Oke, kena satu, satu, dua, tiga. Oke, jatuh. Ternyata tadi kalau nggak terlalu pinggir, gue pengen kamerain sih. Oke, kena. Eh, nggak deh, nggak kena tombak. Gue malah kena angin ya. Kena SD. Jeder. Oke. Untung gue megagen, kalau nggak megagen gue kelaser sih. Oke, kena. Aduh, gagal gue. Oh iya, sambil tiduran gak bisa. Ini mode kebal, rese, rese. Naja tuh ngeselinnya apa ya? Naja tuh ngeselinnya range-nya jauh banget sih. Satu, dua, tiga. Aduh, gue jatuh. Oh, dia juga jatuh. Oke, ronde kedua gue menang. Aramen. Sakit, iya emang sakit. Sebenarnya faktor sakit tadi dikuhulin, jadi si Paparazzi itu cuman pelengkap lah long kombonya. Nanti sebenarnya damage-nya paling banyak kan dikuhulin. Plus sekarang dia sakit karena nggak ada def, maybe ya. Sini apa sih, lo sebagai ignited gue tuh nggak terlalu terawat, jadi medalnya medal kecil gitu. Itu juga enchant drop gue 30 hari aja nggak permanen. Kena. Oke. Okay. Ini juga kayak gini juga bisa guys kalau nggak ada gauga kulit. Lagi. Set. Nah, kayak gitulah long combo-nya. Main pedes sih plus drop damage kan. Jadi pedes banget. Oke, okay, jangan sampai di pinggir. Aduh.
gue ngisi go paparazzi dulu. Soalnya beda Kulin sama paparazzi, paparazzi walau kita di hit go-nya tetap nambah, kalau Kulin kan enggak, cuman Kulin lebih cepat itu aja. Oke, okay. Tombak gue dihindar-hindar dulu. Oke, okay, kena satu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, cekrek lu. Aduh, jatuh lu. SD, SD. Ini harus kena sih. Oke, kena. Satu, dua. Oke, kena. Kena lagi. Last finishing. Oke, okay guys ya, mungkin cukup videonya buat Infinity Kukulin plus paparazzi. Buat kalian yang suka bisa klik like. Dan sekian review dari gua Sinoy, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.